Rohim segera menguburkan tali tersebut di bawah pohon jati. Pohon jati yang berada di bagian paling ujung. Karena posisi tanah tersebut berada di pinggir jalan raya, membuatnya harus lebih waspada dan memilih ujung berjauh, agar tidak ada orang yang melihat jika ada yang sekedar lewat. Tali itu digunakan sebagai penarik agar para makhluk halus bisa menarik para pembeli dan mengaburkan mata maupun pendengaran orang-orang yang hendak membeli. Hal tersebut dilakukan agar para pembeli menyetujui segala hal yang diucapkan oleh Pak Rohim. 2 hari setelah tali pocong tersebut dikubur di tanah milik Pak Kades, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah Rohim. Dia adalah seorang pengusaha muda yang kebetulan sedang mencari tanah untuk keperluan pembangunan usaha pabrik gula. Sebut saja Pak Nur. Permisi Pak. Terdengar suara dari depan rumah diiringi sebuah ketukan pintu. Tati berjalan pelan menghampiri pintu dengan keadaan yang begitu mengenaskan. Tati membuka pintu rumahnya, membuat tamu yang berada di depan pintu kaget melihatnya. Pasalnya, rambut Tati sangat berantakan dengan keadaan mata yang sembab, serta menghitam dengan wajah pucat membuat siapapun yang melihatnya pasti kaget karena takut. Astagfirullah, ucap Mbak Tin yang mengantar Pak Nur menemui Pak Rohim sambil mengelus dada dengan nafas berat yang sedikit tersengal. Mbak Tin menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. Tati, kamu nyeremin banget ih, kayak hantu tahu, ucap Mbak Tin yang merasa kaget dan kesal. Setelah menyadari bahwa orang yang membukakan pintu adalah Tati, panggilin Bapak, ada tamu mau ketemu sama Pak Rohim, ucap Mbak Tin, kemudian masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Tanpa menjawab, Tati kemudian berjalan pergi, meninggalkan mereka dan menghampiri kamar mertuanya. Setelah mengetuk kamar mertuanya beberapa kali, Tati pergi dan kembali ke kamar. Rohim keluar kamar dan melihat ada tamu yang duduk di ruang tamunya. Dengan segera, Rohim menghampiri mereka dan meminta tolong sang istri untuk membuatkan minuman dan menyuguhkan makanan kecil. Setelah berbincang tentang maksud dan tujuan mereka datang, Bibi Rohim tak kuasa mengembang, memberikan senyum terindah kepada tamu yang datang ke rumahnya. Setelah perbincangan singkat di ruang tamu tersebut, Rohim mengajak Pak Nur untuk langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Rohim menjelaskan batas-batas luas tanah tersebut, serta keuntungan dan basa-basi yang lainnya, hingga Pak Nur menyetujui nominal dari harga jual tanah yang disebutkan oleh Pak Rohim. Hari itu juga, Rohim menelepon Pak Kades untuk memberitahukan kabar bahagia tersebut dan bertemu di rumah Pak Kades. Segala sesuatu hal selesai hari itu juga, mulai surat-surat pembayaran dan lain-lain selesai hanya dalam 1 hari. Setelah pembayaran diterima Rohim dan semuanya selesai, segera ia pergi menemui Mbah Wiro, membayarkan jumlah nominal kepada Mbah Wiro. Mbah Wiro tersenyum melihat kedatangan Rohim dan mereka tertawa bersama-sama. 1 hari setelah anaknya meninggal, Somat melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan, memberi makan ternak, membersihkan kandang, dan lain-lain. Pada saat dia akan membakar sampah, dia melihat suatu hal yang janggal. Somat segera melangkah menghampiri kuburan ari-ari anaknya. Somat melihat kuburan ari-ari anaknya agak berantakan. Dia terdiam menatapnya. Dengan hati-hati, Somat membuka kendi berisi ari-ari. Ketika dibuka,
Alangkah terkejutnya Somat, kendi tersebut kosong, tidak ada isinya. Kemana hari-hari anaknya? Pertanyaan itu membuatnya murka. Hal tersebut membuatnya sadar bahwa ada yang salah dari kematian anaknya. Anaknya sengaja dibunuh. Bukan, anaknya sudah dijadikan tumbal oleh seseorang. Tapi siapa? Muncul pertanyaan lain di kepala Somat, membuatnya harus mencari tahu siapa dalang di balik meninggalnya sang anak. Hari itu, Somat tidak melihat sang ayah di rumah, membuatnya bertanya kepada ibunya. "Bapak lagi pergi kemana, Bu?" tanya Somat. "Tadi ada tamu datang ke rumah, terus Bapak pergi sama tamunya," kata sang ibu. "Sepertinya ada yang aneh sama kematian anakku, Bu." Somat membuka percakapan. Sang ibu terdiam mendengar ucapan tersebut, membuat tangannya teriris pisau. "Aduh," ucap sang ibu meringis karena jarinya teriris pisau. "Ibu, hati-hati, pisaunya tajam loh," ucap Somat menghampiri sang ibu dan menyiram jari ibunya yang berdarah dengan air bersih, kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Sang ibu melihat wajah Somat dengan penuh iba dan sedih. "Somat, mau menanyakan sesuatu kepada Bapak. Nanti kalau Bapak udah pulang, kasih tahu Somat ya, Bu," ucap Somat kemudian pergi ke kamar untuk menemani sang istri. Malam ini ayahnya pulang setelah acara pengajian selesai, membuatnya Somat kesal. Rohim pulang dengan senyum mengembang lebar di bibirnya dan memberitahukan kabar bahagia tersebut kepada keluarganya. "Hari ini tanah Pak Kades laku terjual. Bapak punya uang banyak," ucap Pak Rohim dengan wajah tersenyum bahagia. Somat tersentak kaget mendengar suara tawa yang menggema. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Kalian juga boleh membagikan video ini ke teman-teman kalian, karena berbagi itu kebaikan dan dapat pahala juga. Tunggu kelanjutannya. Di part 3-nya. Tumbang Horor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.